guys, apa kabar? Kenalin, namaku Velo, pendongeng cilik Alkitab yang lagi viral. Hehe. Harapannya viral sih guys, hehe. Kali ini aku akan membawa dongeng Alkitab Abraham dan Sarah. Tahu nggak teman-teman, kisah Abraham dan Sarah itu dari kitab apa? Betul sekali, kisah Abraham dan Sarah itu dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1-9. Jadi ceritanya Abraham tinggal di kota Ur. Di sana ada para iman yang jahat sekali. Mereka mau mengorbankan Abraham untuk berhala mereka. Kemudian Abraham berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan. Kemudian Tuhan menyelamatkan Abraham. Tuhan memerintahkan Abraham dan Sarah untuk meninggalkan kota Ur. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Tuhan berjanji memberkati perjalanan mereka. Abraham dan Sarah mempercayai Tuhan dan meninggalkan kota Ur. Namun mereka bersedih karena tidak punya anak. Kemudian Tuhan menghibur mereka. Tuhan berjanji mereka akan mempunyai anak. Kemudian Abraham berdoa. Abraham ingin lebih mengenal Tuhan. Lalu Tuhan mengunjungi Abraham. Tuhan menyebut dirinya Yehova. Yehova membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan berjanji Abraham akan memiliki imamat. Tuhan juga memiliki satu janji lagi. Melalui keluarga Abraham, semua keluarga yang ada di bumi akan diberkati. Abraham dan Sarah meninggalkan Mesir dan kembali ke Kanaan. Mereka membawa makanan dan hewan dari Mesir. Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Suatu hari, Abraham dan Sarah bertemu raja. Raja itu adalah raja yang taat kepada Allah. Raja itu bernama Melkisedek. Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Abraham menerima imamat dari Melkisedek. Imamat ini seperti imamat yang diterima Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah teman-teman, demikian kisah Abraham dan Sarah. Sampai jumpa pada kisah Alkitab selanjutnya. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.